Hah? Kapolsek sama di Bansa? Ada apa ya? Tenang Sobat Bansa, mereka bukan untuk menangkap kalian yang bandel-bandel kok. Sudah menjadi tugas Polri untuk bersinergi ke setiap sekolah loh Sobat. Tujuan yang pertama untuk silaturahim dan perkenalan dengan kepala sekolah baru. Yang kedua, menyampaikan untuk bisa mengawal dan mengkondisikan kegiatan kalian. Yang ketiga, mencegah dan menanggulangi kegiatan yang bersifat provokatif. Jadi kalian jangan bandel ya Sobat, ada Pak Polisi yang selalu mengawasi kita. Akhir kata, selamat bertugas dan terima kasih Pak Polisi.